Realme baru saja merilis dua model ponsel teranyarnya di Tiongkok, yakni Realme 10 Pro dan Realme 10 Pro Plus. Kedua ponsel ini sudah bisa didapatkan secara online melalui marketplace, rekanan Realme, dan mitra penjualan offline. Realme 10 Pro dan Realme 10 Pro Plus dipatok dengan harga yang berbeda, menyesuaikan juga dengan varian konfigurasi RAM dan penyimpanan internalnya. Menariknya, kedua ponsel masih dijual murah, yaitu 3 jutaan rupiah saja. Kami telah memprediksi sebelum peluncuran ponsel bakal dijual 3 jutaan dan benar saja ternyata pihak Realme official telah mengumumkan bahwasannya kedua ponsel dijual mulai 3,5 jutaan untuk versi Pro-nya dan 3,9 jutaan untuk versi Pro Plus-nya. Sebelumnya, perangkat baru Realme 10 Pro Plus memiliki nomor model RMX3686. Telah muncul di dua situs sertifikasi TKDN Indonesia, yang menjadi syarat mendapatkan izin edar di pasar tanah air. Realme RMX3686 terdaftar di situs TKDN dan Postel diajukan oleh PT Bright Mobile Telecommunication. Ketika kami mencocokkan nomor model ini kepada sertifikasi negara lain, ternyata ponsel menjurus ke Realme 10 Pro Plus. Sekedar informasi, suatu ponsel ketika datang ke Indonesia tidak bisa asal-asalan menjualnya ke Indonesia, karena harus melewati sertifikasi TKDN terlebih dahulu. Jadi berhubung ponsel sudah aman dan masuk TKDN Indonesia sejak 12 September 2022, kami pastikan ponsel Realme 10 Pro Plus rilis ke Indonesia. Artinya ponsel yang baru saja dirilis di Cina ini bakal debut ke Indonesia juga secepatnya akhir bulan ini. Buat informasi saja, di India ponsel bakal dirilis pada sekitar tanggal 22 November. Sementara pasar Indonesia mungkin menyusul setelahnya. Sebelum masuk ke inti pembahasan, tolong kalian klik like dan subscribe ya dulu, karena kalianlah penyemangat saya untuk selalu membuatkan konten HP baru setiap harinya. Pertama, dalam pembahasan kali ini, saya akan mengungkap bagian sisi terluar dari spesifikasi Realme 10 Pro Plus, yang mana tak lain terletak pada bagian sisi bodi fisik dan juga layar sebagai penjamin tampilan visualnya. Mengenai soal bodi, tampaknya memang spek Realme 10 Pro Plus ini didukung oleh desain fisik yang sangat kompatibel dengan konsep flagship yang diusungnya. Bukan tanpa sebab, mengingat Realme telah menerapkan konsep bahasa desain pada HP Android ini dengan mengusung sudut bodi yang sangat smooth. Smartphone ini dibekali dengan dimensi bodi 161x73x7,8 mm dan berat cuma 173 gram saja. Di samping itu, pada sisi lainnya, tepatnya di bagian belakang, tentu saja Realme akan memberikan sentuhan mewah. Bahkan modul kamera utamanya tampak sangat menawan dengan penempatan yang sangat anggun di bagian sisi kiri atas punggungnya. Kemudian pada bagian depannya, Realme 10 Pro Plus mengusung layar mewah dengan mengandalkan panel AMOLED Curve 120Hz dengan pelindung layar Corning Gorilla Glass terbaru. Apalagi ukuran layarnya pun terlihat begitu luas dengan ukuran 6,7 inci dan memiliki rasio 20 banding 9 untuk memastikan tampilan visual dan atraktif. Untuk kecerahan layar ponsel mencapai 800 nits saja. Sedangkan dalam soal performa, tentu saja tak perlu diragukan lagi mengingat spesifikasi Realme 10 Pro Plus ini telah dibekali ragam susunan komponen yang handal. Wajar karena dalam akses performanya sendiri, Realme telah membenamkan beberapa komponen generasi terbaru yang begitu agresif dan saling terintegrasi antar komponen. Seperti chipset MediaTek Dimensity 1080 fabrikasi 5 nanometer yang menjadi otak kinerja dari spek Realme 10 Pro Plus ini. Dimensity 1080 memiliki mesin octa-core CPU yang telah ditingkatkan dengan dua inti ARM Cortex A78. CPU yang beroperasi hingga 2,6 GHz. Di mana chip yang diusung oleh HP Android Realme terbaru tersebut telah memiliki kemampuan dalam menjaga daya selalu hemat, meski digunakan untuk aktivitas program yang membutuhkan supply power tinggi. Selain itu, kemampuan dari chip pada Realme 10 Pro Plus tersebut juga diklaim mampu menjamin jalannya setiap sistem atau program aplikasi secara cepat. Jadi bakal ada 3 ponsel yang memakai chipset Dimensity 1080 di Indonesia, yakni Redmi Note 12 Pro 5G, Realme 10 Pro Plus, dan yang terakhir Infinix Zero 5G 2023. Skor AnTuTu ponsel Realme 10 Pro Plus sudah tembus sampai 538.000. Kebanyakan dengan ponsel berdimensity 1080 yang mencetak skor sebesar itu. Kemudian untuk menjamin aktivitas multitasking, Realme 10 Pro Plus telah membenamkan RAM berkapasitas 8 dan 12 GB. Yang mana masing-masing disertai memori internal 128 dan 256 GB. Ponsel ini sudah dilengkapi dengan Realme UI 4 dan juga Android 13 terbaru.
Bergerak ke sektor lain, kini saya akan mengungkap sisi kamera dari spesifikasi Realme 10 Pro Plus. Bukan tanpa sebab mengingat sektor ini menjadi sorotan publik sejak rumor akan kemunculan HP Android ini meruak di berbagai media. Di mana perangkat cerdas kelas premium ini akan menampilkan daya bidik utama 108 megapiksel Samsung HM6. Kemudian disematkan juga modul ultra wide 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Sayangnya guys, ponsel ini tidak dilengkapi fitur OIS camera, tapi menariknya ponsel sudah dilengkapi Giro Ace sebagai penstabil video otomatis. Lalu Realme 10 Pro Plus sendiri juga akan menjamin kehandalan kamera utamanya dengan kemampuan 4K pada 30fps sebagai ketajaman videonya. Sedangkan untuk menjamin kebutuhan selfie, maka Realme pun akan menempatkan lensa kamera depan tunggal beresolusi 16MP. Berikut ini adalah hasil jepretan foto dari Realme 10 Pro Plus. Berikutnya, konektivitas yang diusung oleh spesifikasi Realme 10 Pro Plus ini pun juga sangat identik dengan aktivitas keseharian para pengguna. Maka tak heran jika sektor konektivitas di sini menjadi segmen penting yang perlu untuk saya bahas sebagai bahan pertimbangan konsumen. Pertama, untuk menjamin kecepatan internet stabil dan tinggi, maka spek Realme 10 Pro Plus ini pun telah mendapat teknologi jaringan 5G. Lalu dalam memberikan akses kemudahan pengguna saat transfer data, maka Realme telah menyematkan fitur handal berupa Bluetooth 5.2, koneksi NFC, dual speaker stereo, USB Type-C, dan juga USB on-the-go. Sementara itu, pada HP Android Realme 10 Pro Plus ini tidak menyediakan lubang audio 3,5 mm, dan juga slot micro SD sebagai kartu memori tambahan. Sementara itu, untuk soal kekuatan powernya, baterai dari Realme 10 Pro Plus memiliki kapasitas daya sebesar 5000 mAh. Dengan fast charging sampai 67 watt. Bergerak ke segmen terakhir dari review kali ini, saya saatnya mengulas harga Realme 10 Pro Plus terbaru. Dimana dalam soal harga sendiri, tentu saja sebanding dengan spesifikasi maupun fitur-fitur yang dibawa HP ini. Tentu saja harga yang sudah cukup ideal dan sepadan bila disandingkan dengan kemampuan dan keunggulan HP Android ini. Untuk saat ini, ponsel Realme 10 Pro Plus bakal saya rekomendasikan sebagai ponsel terbaik 3 jutaan. Karena dengan segudang speknya yang berlimpah dan desain mewah. Tapi harga tersebut merupakan harga di Cina saja, biasanya pas masuk pasar Indonesia bisa lebih mahal, tapi selisih harga tidak jauh-jauh amat. Untuk tanggal rilis di Asia termasuk Indonesia, ponsel bakal diperkenalkan di India dulu pada minggu depan. Kemudian menyusul pasar Indonesia, kami berharap minggu depan juga pasar Indonesia sudah merilis ponsel ini. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan dari saya mengenai ponsel baru Realme. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali di konten selanjutnya.